Oke guys, jadi akhirnya saya sudah berada di Museum Perkebunan Indonesia, yaitu dari Medan, Indonesia. Jadi saya harus dikunjungi salah satu tempat museum perkebunan ini dari sejarah, dari untuk mengunjungi lokal, yaitu memiliki salah satu tempat wisatawan di Indonesia yang sering dikunjungi untuk lokal. Oke, langsung saja kita langsung kunjungi seperti gimana sejarahnya. Langsung kita cek ya. Let's go, enjoy the trip. Thank you.
Nah, oke okay guys, jadi akhirnya saya sudah melihat salah satu foto-foto yang memiliki kelapa sawit ya. Kelapa sawit dalam sejarah ini menentukan sebuah kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu memiliki industri yang produk ya, produk minyak itu minyak apa, minyak mentah gitu. Sementara saya sudah lihat salah satu kunjungi ini kelapa sawit ini pohonnya seperti ini. Ini adalah gambarnya seperti ini. Jadi ini salah satu pekerjaan yang mengambil sebuah kelapa sawit. Jadi di sini kalian bisa lihat tentu kan yang misalnya sanggul ini kan alat. Ini kan alat pekerjaannya seperti ini kan guys. Jadi di sini guys. Jadi ini alat pekerjaannya sini. Jadi kalian bisa tentuin ini helm, hang ini kan water bag, nah sabun dan semuanya ya guys. Semuanya lengkap ya guys. Saya udah lihat salah satu museumnya perkebunan Indonesia yang memiliki itu kelapa sawit ya guys. Jadi ini salah satu tempat industri kelapa sawit yang disebutkan oleh Kebun Raya Bogor seperti tangan kias. Nah, di sini dalam sejarah ini kelapa sawitnya seperti ini. Nah, sampai 2006 dan sekarang ya guys. Seperti ini. Inilah. Nah, ini penghasilan kelapa sawit terbesar ini. Jadi ini Kalinsa, ini nomor satu yang Indonesia ya guys. Ya, Indonesia memiliki kelapa sawit terbesar ya guys di seluruh dunia. Ya, sementara jadi minyak ini ya hanya untuk yang di sini ya. Pokoknya kalian bisa lihat minyaknya kelapa sawit ya untuk oleh metric ton. Nah, lebih banyak lagi untuk menghasilkan pabrik jadi minyak ya guys. Oke, jadi itu salah satu kalian bisa lihat di dalamnya. Ini biodiesel dari produk sawit. Nah, ini minyaknya seperti ini ya guys. Jadi ini minyaknya, ini minyak sawitnya dan seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kita lihat ini memiliki salah satu ini radio dan ini semua alat-alat sejarahnya di sini seperti ini guys. Ini rumah ya kan yang membuat seperti ini dan lain sebagainya guys. Jadi ini gambar-gambarnya oleh Mas Fu Pajang dari Museum Perkebunan Indonesia di Kota Medan ini. Oke, jadi kalian bisa lihat ini penelitian jember akan seperti ini ya guys. Jadi kalian bisa lihat ini gambarnya seperti ini. Jadi ini uang mata uang Indonesia seperti ini, uang lamanya guys seperti ini. Ya guys. Jadi sekarang kalau mata uang Indonesia udah ganti baru ya guys. Jadi seperti itu. Seperti ini kalian bisa lihat ini mata uang Indonesia yang baru guys. Oke, jadi ini tentu saja kalian sudah selesai kunjungi. Langsung kita pulang ya guys. Let's go. Enjoy going home guys.